Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Pelukku kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah kisah klasik Shilang Seven. Waktu itu kita tampil sekitar jam tiga jam itu ya sayangnya nyanyi terus juga, cuman alhamdulillah ada featuring di konser kali ini. Jadi di konser kisah klasik Silang Seven itu ada featuring beberapa penyanyi dan band Indonesia, cukup beragam. Namun pasti yang menjadi tantangan adalah karena sebagian besar musisi atau penyanyi yang featuring dengan Silon Seven adalah penyanyi wanita. Jadi emang mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman di luar sana bahwa featuring dengan penyanyi yang berbeda jenis kelamin itu maksudnya saya penyanyi laki-laki kemudian harus featuring dengan penyanyi wanita, itu pasti butuh effort lebih gitu. Ada ego-ego yang harus dikompromikan, bahwa tidak semua penyanyi cowok juga punya range yang luas, range vokalnya maksudnya. Karena range vokal laki-laki dan perempuan tuh berbeda gitu. Itu yang jadi hal yang emang harus di rehearse lebih dulu, harus diobrolin lebih dulu, harus dikompromikan lebih dulu dengan penyanyi-penyanyi yang terlibat. Pada featuring kemarin kebetulan penyanyi cowoknya adalah Tulus, sehingga alhamdulillah featuring dengan Tulus tidak menemukan banyak masalah. Karena sama-sama penyanyi cowok, sehingga nggak ada perubahan nada dasar, nggak ada perubahan chord, sesuai dengan chordnya Silon Seven yang seperti biasanya. Jadi paling waktu featuring Tulus lebih kepada pembagian part aja sih gitu, dan Tulus ya adalah penyanyi yang tidak perlu diragukan lagi gitu. Ya salah satu idola saya juga, saya seneng banget sama
timbernya tulus, sama attitude bernyanyinya tulus, sama lagu-lagunya juga. Jadi apa featuring tulus kemarin seru banget lah, enak dan cepet juga rehearse-nya, nggak terlalu banyak yang di utak-atik gitu. Dan dia juga kreatif, terus kooperatif juga. Jadi dia ada beberapa part yang sebelumnya kalau saya nyanyi sendiri itu emang part itu nggak ada gitu. Tapi dia, oh mas, ntar saya ngisi suara nada ini ya gitu. Ya saya nggak kepikiran juga sih gitu. Jadi ternyata enak gitu dengan feel. Seberapa hebat kau untuk membanggakan. Masih tulus, jangan kapok ya, semoga ada kesempatan kita bisa kolaborasi bareng lagi. Kemudian penyanyi cowok selesai, nah sisanya penyanyi cewek semua. Dan pada prinsipnya sih saya kan ada Wizi, ada Cita-Citata, ada Kotak, Tantri, terus siapa lagi udah ya? Oh iya, Mbak Kade, ada Mbak Krisdayanti. Alhamdulillah, mereka pastinya juga penyanyi-penyanyi yang sudah punya jam terbang yang tinggi gitu. Karyanya juga bagus-bagus. Kemudian jadilah kita berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi hebat itu. Terus dari sebagian besar sih, ya hampir semua kok, rata-rata emang pada akhirnya kita membawakan lagunya Silaun Seven bukan pada chord yang seharusnya. Bukan pada chord yang seharusnya, maksudnya justru lebih tinggi gitu chordnya. Karena emang kita berusaha mengakomodir, ya seperti saya bilang tadi, bahwa range penyanyi suara penyanyi cewek emang lebih tinggi ya daripada suara penyanyi laki-laki. Sehingga kasian sekali kalau penyanyi cewek dipaksakan untuk mengikuti range-nya penyanyi cowok gitu. Sedangkan lagu Silaun Seven adalah lagu untuk penyanyi cowok gitu. Kalau misalnya dibawakan sendiri oleh penyanyi cewek itu sih gak masalah, berarti kan dia tinggal sesuaiin chord, sesuai range-nya dia gitu. Tapi kalau dikolaborasikan, itu yang menjadi sebuah perhatian khusus gitu, bahwa kita nggak bisa. Kalau saya nggak tahu kalau band lain, saya nggak tahu kalau penyanyi lain, tapi saya kebetulan agak sedikit lebih fleksibel orangnya. Dan pada prinsipnya sih meskipun pada akhirnya yang dicari adalah
range yang terbaik gitu. Walaupun mungkin itu sebenarnya juga bukan range yang sesuai dengan penyanyi cewek itu gitu, tapi perubahan chord itu memang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan penyanyi cewek yang akan featuring dengan Shiloh Seven gitu. Karena kalau ngikutin range-nya yang bener-bener range-nya penyanyi ceweknya pun, ya saya pun mungkin gak akan bisa ikutin nyanyi gitu, karena terlalu tinggi buat saya gitu. Tapi saya masih lebih fleksibel untuk oke, kalau harus lebih tinggi daripada nada yang seharusnya saya nyanyikan, selama saya masih bisa ngejar, pada prinsipnya sih saya itu gitu. Selama saya masih bisa ngejar dan itu kedengarannya masih oke, saya akan coba gitu. Demi kepentingan featuring itu gitu, karena buat saya buat apa gitu? Apa maknanya kita bikin featuring at the first place kalau saya harus egois sama nada saya, atau siapa egois dengan nadanya mereka gitu. Ya mau ngapain dikolaborasikan gitu. Jadi emang tujuannya kolaborasi adalah salah satunya ya membuat nuansa baru pada lagu-lagu Shiloh Seven yang biasanya saya nyanyikan sendiri kan gitu. Jadi emang karena kepentingan itu, makanya saya juga menginginkan kolaborasi itu bisa sebaik mungkin gitu.